Baik. Jika kita angkat jenazah dalam masjid siapa beng mayat, adakah kita dapat pahala satu kirah? Kirah juga ke macam mana? Baik. Siapa yang menghantar mayat ke kubur dapat satu kirah, Nabi kata. Manit tabi'aha ilal qabri palahu kiratun. Ada satu hadis, hatta yudfana palahu kiratun. Barang siapa ikut mayat sampai ke kubur, satu riwayat, sampai di tanah mayat itu, baginya satu kirat. Termasuk pikul, jembeng ataupun buah tabeng. Tak ada kira. Nah, kalau kubur jauh, buah dekat orang pikul. Dah kalau kubur jauh, 11 kilo. Kau. Dalam mayat hati gerah, ngek. Nampak? Jadi termasuk. Cuma lebih mana susah perbuatan kita, lebih banyak pahala. Nak? Contohnya. Kubur tu, dekat je dengan masjid. Dah mungkin kita akan dapat 100 pahala. Kubur hok ni pula, naik bukit gitu. Contohnya, atau keksa tanah. Itu hok naik. Beraknya tak? Lebih banyak pahala.